Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Ahmad Daniel Faiz dan juga bersama 9 orang rakan TV PSS di PBAKL 2024, iaitu Pesta Buku Antarabangsa International Book Fair 2024. Dan lagi kita ada banyak lagi juga cerita sensasi, buku-buku dan juga malah ada juga yang fiction dan bukan fiction. Juga ada yang bentuk dalam bentuk digital, dalam bentuk laman web ataupun juga dalam bentuk berfilman. Juga kat situ dia ada sejarah, juga lain-lain. Jadi kat sini kita akan bawa banyak tempat untuk anda. Jadi jangan membuang masa, kita akan bersama lagi ke tempat yang seterusnya. Okey baik, jadi kat sini kita ada tempat Reading China, di mana Reading China ni ada macam banyak-banyak buku. Dia dalam bentuk dalam bahasa China, ada juga dalam bahasa English. Jadi yang buku bertajuk Out and Out of the Poverty dan seterusnya, ada juga cerita dongeng tau. Dongeng, cerita dongeng apa tu? Dia ada juga cerita dongeng-dongeng yang kisah-kisah macam kisah-kisah yang lama, cerita orang lama-lama. Jadi semua ada terkumpul dekat sini. Saat ni pun ada buku yang bertajuk, dia berjilid 1 sehinggalah 18. Jadi tanpa buang masa, kita akan next terusnya destination. Baik, sekarang saya berada di Dewan Tun Dr. Ismail. Jadinya saya berada di mana sekarang? Saya berada di Sakinah Family. So jadi ada apa kat sini? Jadi kat sini dia ada macam buku anak-anak dan juga buku-buku dedikasi dan juga pembelajaran. Jadinya mana yang tak tahu dan juga ibu bapa yang mana lagi tengok video ni, boleh juga datang sini untuk belikan daripada Sakinah Family. Jadinya ini semua adalah barang-barang daripada untuk adik-adik yang mana belajar dari rumah. Jadi ini adalah Sakinah Family berasal daripada Indonesia, Bandung. Jadinya kita akan teruskan perjalanan kita ke sana. Beralih kepada saya, Auni Humaira binti Aswazir dari TVPSS Perlis. So, selain buku Dr. Mazhar tadi, dekat dawah corner ni juga kita ada buku The ID Muslimah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali bin Hashimi. Dan buku ini juga diterjemahkan kepada bahasa Melayu yang bertajuk Kepribadian Wanita Muslimah. So, buku ni nak mengajar kita macam nak mengajar muslimah-muslimah di luar sana untuk menjadi muslimah yang berjaya. Baiklah, kita kembali ke host Faiz. Okey baik, saya berada di mana? Di Dakwah Koda Bookstore. Jadinya saya nak terangkan kepada anda, tempat sini apa yang paling best? Yang paling best adalah buku mufti negeri kita, iaitu Syekh Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Sahibu Samama. Jadi buku ni diterbitkan yang bertajuk Bid'ah Hasanah. Jadinya ada dua versi, satu versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris. Dan juga dia akan ceritakan tentang apa itu Bid'ah Hasanah. Dia macam pembaharuan agama, dia macam satu ancaman lah terhadap ketulenan daripada dan kesucian Islam. Jadinya korang yang mana tak ada, boleh juga datang sini untuk belikan satu buku ni, ataupun nak beli banyak pun tak apa. Kat sini dia ada kitab juga tau, kitab-kitab dan juga lain-lain. Seterusnya, kita ada juga daripada buku Dr. Mazhar juga, kita ada Negative Impact of Fabricated Hadith Open the Message of Islam. So jadi buku ni pun dia cerita juga tentang pasal hadis-hadis ataupun secara image lebih keseluruhan. Okey, kita akan kembali ke tempat seterusnya.
Okey, baik. Video kali ini sampai ke penghujungnya. Tetapi saya nak tanya adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah, adakah video kami ada seronok? Seronok ke tak seronok? Tapi satu lagi saya nak tanya, adakah video kami best atau tidak? Betul? Best. Mestilah best. Tak best. Takkan tak best. Tapi satu lagi, saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sedang melihat video kami di TVPSS Negeri Perlis. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PBAKL 2024 yang mana yang sudi telah bertemankan kami sepanjang program. Okey, baiklah. Kami menghampiri video akhir kita. Kami akan menghampiri video kali ini. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.